Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kak Ma. Okay, lama dah buat video. Okay, hari ni okay, Kak Ma dengan adik Kak Ma, dengan anak-anak Kak Ma, kami menuju ke hospital Kuala Terengganu. Kak Ma, adik Kak Ma masuk hospital. Jadi nak kita tengoklah guna jadi dengan adik Kak Ma. Okay. Ni kita orang baru kerok ni. Masih kat Dungung lah, rantau abang. Yang lain-lain adik-adik Kak Ma, yang lain-lain kakak Kak Ma semua berlepas tu lah. Jadi Kak Ma dengan adik ni lah buat sikit-sikit. Sekarang ni pukul 7.26. Daripada Dungung ke Terengganu ni ambil masa lebih kurang 1 jam lah. Lebih kurang gitulah. Keadaan adik Kak Ma tu memang serius dah. Doktor pun tak tahu nak buat mana. Jadi ini dia dipindahkan. Dipindahkan daripada hospital dulu ke hospital Terengganu, Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Siapa dah ni dekat Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Okay, kita tunggu masuk dalam. Dah sampai dah kat hospital. 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 Hey, ni bukan nak main mawai. Abang.
Baru lah. Okey. Jadi tapi kita tak tahu kes lagi lah. Kat mana adik? Kat mana adik ni sekarang? Okey, assalamualaikum. Hari ni 27 hari bulan 7. Kami dapat berita lebih kurang pukul 7 lebih tadi. Adik kami Nur Fatihah binti Muhammad Nazar telah kembali ke rahmatullah. Okey, jadi sekarang ni Kak Ma kat kubur untuk tengok ni lah pengebumian ni lah. Adik lah kita. Okey, sekarang dia orang tengah pakai PPE. Enam orang ahli keluarga kena caralah jenazah adik Ella. Adik Ella ni dia nak duduk, nak dikebumikan di sebelah kubur ayah. Jadi kita buat mari dia di inilah kubur kompasi tu. Kita letak dekat ayah juga seperti yang dia nak. Pakai baju ni. Cuaca hari ni tanah memang panas. Situ lah tanah. Tak ada kenopi. Kami tengah tunggu ni lah ni. Tengah tunggu bayi jenazah siapa. Dekat dah tu. Dekat dah tu. Bagi ada. Yang ni. Bagi macam mana lah. Oh lah. Ya, habis. Bawa dia kat. Jom.
Tak.